Halo, selamat jumpa dengan HNR Java. Kali ini kita akan melihat-lihat jalan sehari setelah Lebaran. Beginilah suasananya. Di mana? Di jalan apa ini ya? Ini di daerah Senen. Perjalanannya sampai lancar. Oh, Matraman. Di daerah Matraman. Kita akan belok kanan. Ke arah Manggarai Tebet. Manggarai Tebet ke arah Manggarai Tebet. Iya. Lurus ke arah Manggarai. Terus ke arah Manggarai, ke arah Jalan Saharjo. Perjalanan masih lengang, hari kedua Lebaran. Beginilah suasana jalan, masih lengang, masih sepi. Masih lurus. Ada apa, coy? Oh, ini stasiun kereta api. Sebelah kiri stasiunnya, guys. Ya, sebelah kiri stasiun kereta. Stasiun kereta api. Oh. Ah, kita buka kacanya. Itu stasiun kereta. Stasiun Manggarai. Depan kita belok kiri. Kiri atau belok lurus? Kiri. Ya terserah. Belok kiri bisa, lurus bisa. Ini Sarina. Kedung Sarina. Pasaraya. Sarina. Pasaraya Sarina. Bukan. Kalau ke kiri ke arah Tebet Pancoran, kalau lurus ke arah Kuningan Menteng. Kuningan Menteng.
kita tiba di sampai di daerah Pasar Rumput. Ini Pasar Rumput ya? Ya, banyak penjual sepeda-sepeda. Jadi Pasar Rumput ini. Sepeda. Terus sepeda-sepeda. Sebagian masih tutup. Pasar Jaya Pasar Rumput tuh, Mak. Masih. Ini tutup lebaran ya? Lebaran. Pasar Jaya Parung. Kuningan Sudirman lurus. Lagi langsung gitu ibu sendiri nomor mobil orang macet ya guys. Lampu merah, lampu merah. Kalau lurus Sudirman Semanggi kanan Menteng Imam Bonjol, kiri Guntur Halimun. Come on, let's go. Jalan soalnya. Ini PAM ya, kantor PAM. Kantor PAM. Itu kantor PAM ya. Apa ya? Apa itu tinggi-tinggi kok? Tinggi-tinggi ya. Itu terus bisa kuat. Kayak terminalnya. Tinggi banget ini. Masih kantor gedung PAM iki ya. Gedung PAM. Jalanan cukup sepi. Nah, ini yang terkenal ini. Ini bagus kan toh? Ini duku atas ya guys, yang kayak kapal pinisi yang viral kemarin. Ya, kayak kapal pinisi. Buat itu, Pak. Inilah pemandangan khas ibu kota Jakarta. Keadaan ini kita lihat pada saat setelah sehari setelah Lebaran. Terlihat keadaan lengang, kendaraan pun jarang. Karena kebanyakan mungkin mudik ke kampung halaman masing-masing. Dalam hal kondisi trotoar dan gedung yang tidak berpagar, sangat menunjang sekali bagi warga yang ingin berjalan kaki. Selain itu juga ada pula gedung yang membuat taman di sekeliling gedung sebagai pengganti pagar. Kita memasuki daerah Semanggi ini. Kanan. Nah, bapak ya sebab itu keren ya. Kentok. Jalannya puncak.
kita masuk ke daerah Semanggi atas. Kita berada di kolongnya. Jembatan penyeberangan ya guys. Oh, ini kepolisian daerah Metropolitan Jakarta Raya. Baik. Ini adalah stasiun Baso ya. MRT Baso. MRT. Baso. Airplane. Kita akan belok kiri. Di depan ada patung api nan tak kunjung padam. Oh, di sana. Api nan tak kunjung padam, patung. Kita belok kiri. Lewat underpass Prapanca Kemang JLNT. Kita ke bawah. Sopirnya agak ugal-ugalan ini. Ini kan jalan-jalan ngebut ya, itu harusnya dibenerin tuh. Iya. Harus lembut gitu. Tapi kalau ada tempat yang bagus itu di depan Pasaraya. Kita bisa ke dan gedung Gojek. Mana? Pasaraya dulu. Kantor Gojek. Oh, Pasaraya Blok M. Kalau ada mall yang sepi kita nonton. Di atas itu mah. Kan yang tadinya ramai terus. Sepi lancar. Sepi ya? Jalanan sepi lancar. Sepi macet gimana? Kalau hari biasa macet. Hari biasa sepi macet. Kita naik R3 cukup irit. Pajero. Pasti bapak deh, Pajero pas bapak ini deh. Jalan naik JLNT ini cukup panjang. Kita sedang berada di Jalan Layang Nontol. Thank you.
kecepatan antara 60 sampai 80 km. Sudah mulai padat mobilnya, tapi lancar. Hati-hati, tidak boleh mengantuk ya. Beri bilangin langsung kan. Ada Ignis. Kita santai aja. Takkan lari gunung dikejar. Artinya? Artinya jangan buru-buru. Sekarang pukul 14.25. Cuaca mendung. Suhu udara 34 derajat Celcius. Di dalam mobil pakai AC. Di luar. 34. Mendung tapi panas. Kita akan menuruni jalan samudra layang nontol. Sekian video perjalanan ini dari H and Arjava Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. See you next time. Sampai jumpa. Mau kemana? Mampir kemana? Nanti. Ini daerah mana masih? Ini rentan atau mau titik?